Oh my god. Ini ada bola. Ini loh balon udara, teman-teman. Kita coba lihat. Wow, balon udara, coy. Wah, gua nggak ngerti bahasanya, ini bahasa Thailand ya. Halo teman-teman, balik lagi sama gua Filsian di permainan Minecraft Parkour lagi. Yeay. Dan aduh, baju gua bolong ya. Goblok. Oke, teman-teman, jadi kita bakalan lanjutkan lagi Minecraft Parkour, tapi ini Minecraft Parkournya yang berbeda lagi. Kita bakalan menuju ke atas gunung tinggi, tapi ini belum gua tunjukin gunungnya seperti apa. Ini namanya Minecraft Parkour Sky Jumper map by Winord. Winord itu di bawah tengah itu ada ya, teman-teman ya. Oke, nah di sini gua udah disediain helm. Ini helmnya berwarna-warni seperti ini, gue juga gak ngerti. Dan teman-teman, kalau kalian lihat parkour gue, pastikan kalian tidak baper karena parkour gue ini hanya untuk seru-seruan aja. Jadi kalau nanti gue pakai GMC ataupun mode-mode yang lain, jangan baper atau gimana ya teman-teman ya, karena gue juga cupu bermain parkour, oke? Oke teman-teman, jadi kita coba aja. Tunggu, di sini ice shard apa nih spek? Sparkling Chang, Sulker Cell. You need to find this artifact. Oh, kita harus nyambungin artifact ini teman-teman di gunung. Press. Dan ntar bakalan mapnya bakalan gue taruh di deskripsi ya buat kalian yang mau download mapnya. Oke, kita coba langsung main saja. Oh, oke, begin. Kita bisa mulai di sini. Oh my, kita harus ke atas sana mungkin ya. Ini gue nggak tahu ujungnya di mana, tapi kita bakalan disuruh ke atas gunung gitu. Sky Jumper nih udah di atas gunung sebenarnya sih ya. Terus kita bakalan mungkin ya teman-teman, kita bakalan ke arah balon di sana teman-teman. Jadi kita coba aja ke sana. Bem 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 bem. Ya. Kok jatuh ya? Tadi nggak jatuh saya coba. Ya, jatuh lagi, Pak. Naon ieu? 2 hours later. Jadi itu kurang pas aja gua ke sananya. Oke, bisa. Yep. Bem, bem. Kita di stage ke checkpoint kedua. Ini ada, ini kalau nggak salah ini harus begini teman-teman, kalau nggak salah ya. Maaf. Jadi itu harus pakai momentum gitu teman-teman. Oh, nggak usah deng. Oke. Gua harus tengok ke bawah biar langsung, biar pas ujungnya gitu. Ya, biar pas ujungnya gitu loh teman-teman. Oke, no problem. Ya, gua kadang suka lupa spasi gitu. Oh my god, gua lupa spasi boy. Oh boy. Oke, kita sana, and then kita dapat checkpoint ketiga di sini. Coba, oh my god, ini apa ya? Oh, trampolin coy, ada trampolin di sini. Oke, okay. Oh my god, ada trampolin. Oh, itu tadi ada speednya teman-teman. Ada speed dan juga trampolin di sini teman-teman. Oh my god, oke. Salah. Oke. Okay. Oh my god. Oh. Gua terlalu cepat buat spasi teman-teman. Oh my god. 1 2. Oh. Agak susah teman-teman untuk apa ya? Untuk lompat sambil lari kencang kayak gitu. Nih coba ya. Oh yeah, bebe. Yuhu. Oke, kita sampai di rumah di sini ya. Ada rumah besar seperti ini. Kita nggak tahu nih. Gua juga baru pertama kali main Sky Jumper ini. Kita coba untuk menuju rumah sini, teman-teman. Mungkin kita disuruh parkur ke atas kali ya. Oh iya bener mungkin ya. Oh iya bener. Oke, okay. Tapi gue gak tahu ini kita harus ke arah mana teman-teman. Oh my god. Ini ada nope. Oh. Tapi ditutup pintunya teman-teman. Sini ada pintu tapi ditutup. Kita coba harus ke atas coba teman-teman ya. Kita coba untuk manjat ke atas. Atau kita coba buat naik ke atas lah istilahnya ya. 2 hours later. Menemukan jalan di sini. Kalian lihat di sini ada yang buat jam bus tadi, teman-teman. Jadi kita bakalan ke sini. Itu ada. Oh, ada ininya, teman-teman. Oh, no. Oke. Oke, jadi kita bakalan coba lewat sini, teman-teman ya. Hop. Yup. Weh, enggak nyampe. Hop. Yup. Ini kemana ya? Ke sini kayaknya ya. Oke, ke sini teman-teman. Wop. Yup, lewat sini terus kita ke sini. Yup, oke. Terus kita ke sana kayaknya ya. Kayaknya ke sana nih. Oke, ke sana nih. Oke. Nice.
Oh, dapat checkpoint lagi teman-teman di sini. Nice banget. Kita bakalan coba lanjutin ke arah sini. Oh ya, benar-benar. Ke arah sini, teman-teman. Oh my god, mana nih? Oh, sini. Hop. Hop hop hop. Oke, ke sini. Hop. Oh, gila. Ini kita wow, melewati Netherrack, teman-teman. Oh my god. Oh. Nggak nyampe dong. Oke, nyampe akhirnya, teman-teman ya. Jump. Hop. Nggak nyampe dong. Oh my god. Kenapa gak nyampe sih? Waduh, udah deket segitu loh teman-teman. Yup, oke. Kita coba lagi kesini. Yup. Kita coba lagi kesini. Yup, yes. Kita coba, berarti kita harus ke arah sini ya teman-teman. Ke arah sini. Ke arah, ke arah, ke arah. Oke. Hop, oke, nice. Kita coba lompat sini, yup. Wah, ini agak susah nih teman-teman. Karena itu kayak stair gitu teman-teman. Oh my god. Oh, ya, jauh lagi dah. Baliknya, ya, jatuh lagi dah. Om, ya. Oke, okay, nice. Kita bakalan coba ke atas situ lagi ya, teman-teman. Karena tadi gagal. Oh, ya Allah. Gagal lagi, teman-teman. Later. Oke, okay, mungkin gua kurang maju kali ya, kurang ujung kali ya. Op, oke, okay, sip. Jadi emang itu ada jaraknya gitu, teman-teman. Ternyata gue kira tuh harus pas di tempat jambusnya, ternyata nggak usah gitu teman. Oh my god, ini ada bola ini loh, balon udara teman. Kita coba lihat. Wow, balon udara coy. Oh my god. Oke oke oke, kita bakalan coba langsung. Ya, ya. Oh ini udah game mode C ya? Gue baru tahu loh. Coba game mode 2, nggak ada darahnya juga. Ya udah game 1 aja. Ini kita ternyata udah game mode ya teman-teman. Jadi kita coba langsung ke sini aja teman-teman ya. Karena tadi kan kita ke-skip di sini. Oke, coba. Oh, langsung lompat lagi teman-teman. Langsung lompat. Gue kira itu ini slime loh, tapi nggak mantul gitu. Kenapa ya? Heran loh gua. Oke, di sini ada oh, gua dapat Pot of the Sun. Ini salah satu artefak yang kita disuruh cari tadi. Jadi kita coba cari satu-satu tapi kayaknya tujuan di parkour ini gua nggak buat nyari artefaknya atau artefak ya dibilangnya ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, kita nggak bakal nyari artefak di sini. Dan gua bingung mau kemana nih. Kayaknya tadi jalannya udah bener tuh, lewat situ Pip. Lewat sini Pip, kayaknya Pip. Oke, bener-bener. Kita lewat sini, lompat ke sini. Oh, you know. Gua kurang maju, gua kira tuh pas loh teman-teman. Ternyata enggak. Oke, okay, nice. Oh yes, oh oh oh. Jadi abis jump slime ini teman-teman, kita harus ngelewatin dengan speed boost yang di sini. Ini agak oke okay, bisa. Oh ya kurang sampai. Jadi kalau kalian mau cepet sini, tinggal klik kanan aja biar balik lagi. Oke, okay. Ulang lagi, Beb. Ulang lagi. Semangat, 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 semangat. Hop, 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 yep, hop. Ya, kecepetan, bos. Cepetan nih, cepetan nih. Hop. Yep, hop. Oh. Ini mapnya keren banget loh, teman-teman. Kita masih panjang banget untuk lanjutin map ini. Bahkan banyak banget buat oh, ada rumah juga di sana. Mungkin itu kalau kalian pernah nonton Giant and the Jack and the Slayer apa gimana ya? Pokoknya giant-giant gitu yang di atas langit itu kayak di sana kayak gitu tuh, teman-teman tuh. Kayak gitu rumahnya. Oh my god. Oh, oke kita game mode aja lah, terbang aja ke sana. Mana sih tadi? Nanti kita udah sampai sini ya teman-teman ya. Biarin aja kita langsung skip ke sini. Nah bisa kan? Oke, bam. Oh, kenapa nggak nyampe ya? Later. Kenapa nggak nyampe tadi ya? Coba lagi. Boing, boing. Oke, boing, 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 boing. Kita lihat mana ini? Apa nih? Oh, nggak nyampe. Oke, lewat sini ternyata teman-teman. Oh, oh. Kenapa nggak nyampe ya? Two hours later. Oke, di sini kita bakalan langsung like lagi. Oh my god, ini gimana ini slime bukan sih? Bukan dong, ada nanti clay. Oh, itu jambus lagi teman-teman. Gue kira itu tempat buat apa namanya slime lagi, ternyata bukan teman-teman. Oh my god, kita harus kemana lagi nih?
Wow, gini kita parkur sambil berpetualang, teman-teman. Oh my god, mantep banget itu mapnya. Jadi kalau kalian mau coba mapnya, kak, gue bakalan share di link deskripsi ya, teman-teman. Kalian tinggal coba aja di sana. Oke, gue sekarang bingung harus lewat mana. Oke, gue bingung. Oh, lewat sini. Terus ke sini. Oke, ke sini. Oh, salah. Oke, lewat sini. Dan kita ke sini, maybe. Yap. Oh, dibatesin dong. Oh, ini di blok, ada blok invisible, coy, di situ, coy. Oh my god. Lalu sini. Aduh, mana ya? Lalu mana nih, coy? Ah, ini di blok invisible, lalu situ, ya. Op, oke. Lalu sini. Dan ke sini. Oh, nggak nyampe. Sup. Oh my god. Oke. Kayaknya gua harus nengok ke bawah gitu ya, biar nyampe. Oh. Ya Allah, lanjutin aja di sini. Maaf ya teman-teman ya. Maaf ya teman-teman, namanya pemain parkur cupu nih. Oke, kita harus ke slime. Wah. Kita harus ke slime terus ke sana ya. Ke slime. Nope. Ya. Kok enggak bisa sih? Hop, wing. Nope. Ya. Oh my god, yo. Aduh, kenapa enggak nyampe dah? 2 hours later. Wah, gak nyampe, oke. Bye-bye. Pasti nanti ada yang komen, "Bang, jangan game mood dong ya. Tolong jangan game mood." Tapi susah, teman-teman. Karena gue juga di sini parkurnya tuh gak terlalu jago kayak bikin krim, kayak Ranel, kayak yang lain, kayak Nevin pastinya. Gue gak sejago mereka, jadi gue pakai game mode nih. Maaf-maaf ya. Yeay! Oke, nyampe juga ke arah sini. Yap. Wih! Aduh. Wih! Wih, ah, kok gak nyampe sih? Itu harusnya sampai loh. Oke, nice. Oh my god, harusnya sampai, tapi nggak nyampe teman-teman. Kenapa ya? Oke. Oh. Oh my god. Oke. Yo. Itadakimasu. Oi, nyampe dong. Ya kalau begini gagal dong, anggaring. Oke. Okay. Wah, ini kalau nggak pakai game mode mati nih, teman-teman. Sebenarnya kita harusnya game mode 0. Cuma nggak bisa juga di sini ya. Gua udah coba game mode 0 nih, tapi nggak bisa. Harus game mode 1. Eh, kok gua malah terbang? Aduh, nih pentokan lagi dah. Oke. Okay. Oke, okay, nice. Yep. Osh. Oke, okay, balik lagi sini. And then sini. And ini ada box spons. Wait, spons. Kok ada begitu ya? Oke, ini checkpointnya sampai mana nih? Oh my god. Oke, teman-teman, ini jauh banget ya untuk ngelanjutin map ini. Jadi mungkin gua bakalan ngambil atau selesai di balon di sana ya, teman-teman. Atau enggak kita bukan balon sih, mungkin jangan di balon. Wah, gua enggak ngerti bahasanya nih, bahasa Thailand ya. Aduh, enggak ngerti gua. Oke, ini ada buat jambus, buat kita lewat sini. Oh my god. Yap, yo, terus lompat ke sini, and then ke sana lagi. Oke, cibu ya teman-teman ya, maaf nih. Oke, kita dapat shiny emerald di sini, nice. Oh, ke sini teman-teman. Oke, sip, nice. Yap, and then kita kemari. No. Kok ke situ? Kita harus ke sini, sini, terus ke sini, terus ke sini, terus ke arah sana. Oh, hampir nyampe. Jadi kita sini aja. Oke, nice. Yep. Nah, kalau dari sini ngapain, Pak? Oh, ada pintu, teman-teman. Oke. Di sini ada rumah. Oh, kita udah sampai rumah di sini ya? Oh my god, cepat banget sampai rumahnya. Oh, banyak banget ya. Ini banyak banget hal yang tidak gua ketahui di sini. Kalau kalian mau tahu di sini lewat mana ya? Maaf nih. Ini ada box doang, tapi ini kayaknya bertujuan untuk mencari artefaknya sih, teman-teman. Di sini gua kira tuh ada artefaknya, tapi ternyata nggak ada. Oke, kita bakalan keluar lagi di sini, ke sini. Lah, malah pencet. Ya elah, pencet klik kanan. Kita terbang dulu dah. Tadi lihat mana sih? Di sini ya, sampai sini ya. Oke. Nah, ini udah di sini, kita nggak tahu kemana teman-teman harusnya. Gua nggak tahu harus kemana nih. Oh my god. Atas sana juga nggak ada. Di sana juga nggak ada. Kayaknya ini udah sampai rumah juga sih, teman-teman.
Oh my god, ini kayaknya kita udah sampai rumah di sini. Jadi masih aman juga sih untuk melanjutkan di episode selanjutnya, teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai rumah sebenarnya, teman-teman ya. Oh kan, ini sudah sampai rumah. Kalau kalian mau terbang seperti ini nggak apa-apa ya, teman-teman. Karena emang di sini game mode-nya itu udah otomatis game mode 1 gitu, teman-teman. Bukan karena emang gue cupu sih, tapi emang cupu juga karena gue terbang-terbang di sini. apa kita sudah sampai di sini saja ya dulu? Ntar gue bakalan cari tahu gimana caranya gue harus ngelewatin stage ini, teman-teman. Jadi mungkin di episode kali ini gue bakalan stop sampai sini dulu. Kalau kalian mau gue lanjutin parkour Winroad-nya ini, Winroad yang parkour kita ke Giant Slayer ini, kalian komentar aja di bawah. Jangan lupa buat kalian komentar di bawah kalau kalian mau dilanjutin parkour ini. Dan juga subscribe channel gue dan like video ini dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka. Dan sorry banget teman-teman kalau gue di episode kali ini mungkin kurang seru dalam parkour. Gue sorry banget karena ya udah pokoknya sorry banget ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu episode kali ini. Gue Fusan pamit. Bye bye.